So, it's Melvani Sidarta and welcome to my YouTube channel. Down, yeah. I've been feeling so down. So, di videoku kali ini aku pengen review produk bedak terbarunya SK yaitu Flawless Powder Foundation. Intronya segitu aja. Sebelum kita masuk ke videonya, aku mau ingetin kalian untuk klik tombol subscribe, tombol merah yang ada di bawah, sama tombol lonceng notifikasinya juga guys, supaya ketika aku upload video kalian bisa dapat notifikasinya dan juga kalian bisa menjadi penonton pertama yang nonton video aku. Buat kalian yang udah penasaran gimana performa produk bedak terbarunya SK, just keep on watching. Oke guys, seperti biasa kita akan bahas dulu mulai dari packagingnya. Untuk produk SK ini datang dengan brush berwarna gold. Bedak ini terdiri dari 4 shade. Di sini aku ambil shade nomor 2 yaitu custard. Dan inilah ingredients dari produknya. Kita masuk ke bagian dalamnya. Aku suka banget sama packaging dalamnya. Packaging ini tuh mewah banget dan super compact. Dan produk ini juga datang dengan spons. Spons ini memiliki dua permukaan yang berbeda. Untuk permukaan atasnya tuh kayak ada bludu-bludunya gitu, tapi untuk bagian bawahnya seperti spons pada umumnya. Oke guys, aku mau langsung cobain bedaknya. Yang sisi sebelah kiri aku ini aku akan pakai permukaan yang bludu-bludunya, tapi untuk sisi aku yang sebelah kanan nanti aku akan pakai yang sisi sebelah sini yang kayak spons biasa ya guys. Hope you grinning while you watch your bros on some sofa sunny shit to brighten up a wounded soul. Honest, you the penny, pick it up like Chevy, new age Mac. Oke guys, aku udah selesai menggunakan bedak SK-nya. Seperti yang kalian bisa lihat, untuk warnanya sendiri ini tuh match banget sama warna kulit aku. Aku suka banget sama bedak ini karena bedak ini tuh bisa memberikan coverage yang lebih pada complexion aku guys. Tadi di sini masih ada kayak kemerahan jerawat aku, sekarang sudah tertutup secara sempurna. Terus bedak ini enak banget untuk di blendnya, nggak ada area yang patchy sama sekali. Dan setelah aku menggunakan bedak ini, wajah aku tuh jadi matte banget. Tapi ini tuh matte-nya bener-bener yang flawless banget guys. Dan aku juga udah selesai menggunakan bedak di wajah aku yang sebelah sini dengan menggunakan sponge yang sisi sebelahnya sini. Untuk perbedaannya sendiri hanya ada di finishnya aja. Kalau untuk hasil yang di sebelah sini, hasilnya ini tuh lebih flawless gitu. Kalau untuk hasil yang sebelah sini tuh kayak lebih powdery. Oke guys, sekian video aku mengenai powder foundation dari SK ini. Semoga kalian suka dengan video ini. Semoga video ini juga bisa memberikan manfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk like video ini. Terus jangan lupa untuk klik subscribe dan klik lonceng notifikasinya yang ada di bawah ya guys, supaya kalian bisa membantu aku untuk mengembangkan channel ini semakin lebih besar. Terus jangan lupa juga untuk share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa untuk follow TikTok dan Instagram aku di alfani.sidarta. And I'll see you guys on my next video. Bye-bye. Now I'm thinking of by the cottage blues. Yeah, I wanna.